Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, balik lagi di channel saya di Akmal. Baik, di video kesempatan kali ini saya akan mengunboxing buntut sapi ya, yang masih utuh itu, dan nanti ada kaki dan ada tulang sumsum. Nah, yang saya bahas sekarang itu adalah buntut sapi ya. Nah, ini adalah buntut sapi yang masih utuh ya teman-teman ya, itu yang belum bisa dibuka karena ini masih keadaan keras ya, karena kita stok di dalam freezer itu buat langganan yang mau pesan baru dibuka itu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau pesan buntut silahkan datang aja ya, kalau enggak pesan aja di nomor WhatsApp yang nanti saya cantumkan. Dan kami juga menjual berbagai kaki itu, seperti ini ya contohnya. Ini kaki utuh semua, ini versi utuh pokoknya. Nah, jadi buat kalian tuh yang mau pesan kaki utuh juga silahkan. Ini tinggal direbus ya. Jadi nanti setelah direbus, ini bulunya itu bakal hilang ya teman-teman. Itu mudah banget pokoknya direbusnya, cukup rebusan air panas saja maksudnya, terus dicelupin, sekali kerik pakai pisau, nanti bulunya melepuh dengan sendirinya ya, maksudnya ya butuh bantuan juga gitu, pakai tenaga gitu. Dan ini ukurannya besar banget, lebarnya udah bagus. Ini jenis kaki dari sapi beek ya teman-teman ya, jadi makanya nih, nah seperti ini, makanya agak sedikit gede gitu. Tuh, beda sama sapi kupang. Kalau sapi kupang itu kecil banget, kalau ini beek. Buat kalian yang mau pesan kaki utuh silahkan monggo, seperti biasa di WA aja. Dan yang suka masak sumsum baso gitu ya, ini kaldunya ya, sumsum kaki, sumsum paha, maksud saya itu sumsum paha. Jadi beda gitu ya teman-teman ya, kalau sumsum kaki itu cenderung kecil, kalau sumsum paha itu ya seperti ini besar ya, itu bisa kalian lihat. Nanti ini belum dipotong-potong, gimana yang order aja nanti potongnya mau potong berapa, asal jangan sampai digiling aja karena ini keras ya gitu ya. Biasanya sih dipotong dua gitu, buat kaldu gitu, buat pementung gitu ya, pementung sahabat teman-teman. Nah, nah seperti dia ya teman-teman ya, itu yang mau pesan silahkan. Itu biasanya ini buat kaldu ya, kayak kalian tuh mau bikin bakso cemplungin aja nih 2-3 gitu biar penyedap. Oke teman-teman, silahkan yang mau pesan monggo di order aja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.